Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang pemijahan dari ikan nila merah, mulai dari mengambil telurnya, memasukkan inkubator sampai telurnya menetas. Dan ini adalah kolam indukan saya. Jadi di sini saya mencari ikan nila yang sedang bertelur atau sudah proses bertelur, dan nanti telurnya akan saya ambil, kemudian saya masukkan ke inkubator penetasan. Jadi untuk proses penetasannya saya menggunakan tabung inkubator secara manual, jadi tidak di mulut induknya. Di samping lebih cepat juga untuk indukannya, lebih frekuensi untuk bertelurnya lebih sering. Dan ini ada sepasang yang sedang memijah. Ini ada sepasang jantan dan betina, dan ini akan saya blok menggunakan seperti ini. Akan saya blok biar nanti setelah selesai memijah langsung ketahuan dan bisa langsung diambil telurnya. Oke, dan ini sudah sore hari, dan ini sepertinya sudah selesai memijah. Dan oke, akan saya cek sudah ada telurnya apa belum. Ini penampakan telur yang baru saja dibuahi. Akan saya masukkan ke inkubator penetasan. Dan ini adalah tabung inkubatornya. Ini saya tempatkan di dalam akuarium seperti ini. Ini ada di video sebelumnya untuk tutorial pembuatan inkubator seperti ini. Oke, saya masukkan telurnya ke dalam inkubator. Oke, telurnya sudah masuk di inkubator. Ini untuk pipa yang ada di dalam inkubator. Untuk ujungnya saya posisikan pas di tengah-tengah biar pergerakan dari telurnya sama. Dan seperti ini tinggal ditunggu beberapa hari sampai menetas. Kemudian setelah menetas, anak ikan nila akan otomatis keluar dari tabung, kemudian berenang di dalam akuarium. Dan ini adalah yang sudah menetas baru beberapa hari. Kemudian di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada. Ini ada dua. Ada dua tingkat untuk besarnya, untuk ukurannya ada dua macam. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi inspirasi. Barangkali ada teman-teman yang ingin mulai budidaya ikan nila, khususnya pembibitan, pembenihan.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas segala atensinya. Selamat sore, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.